diawali dengan makanan bumbu kari yang unik nih Sobat Makan. Lokasinya ada di Jakarta Barat. Gimana nggak unik Sobat Makan? Kalau biasanya bumbu kari selalu identik dengan masakan Timur Tengah, tapi kali ini dibuat spesial dengan bihun dan topping daging. Wih, baru lihat proses penyajiannya aja tuh udah bikin ngiler sih. Tapi rasanya gimana ya? Yaudah deh, kita tanya Desi dan Atap. Sobat Makan! Wow! Ya, kita ada di daerah Pinang Sia, Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Kita lagi di mana sih, Tap? Hah? Lagi di mana kita? Kita lagi di restoran namanya Kari Lam. Kari restoran Lam. Restoran Cina nih, bagus banget tuh. Iya kan? Iya, bener. Memang di kawasan ini juga, Pancoran Glodok ya maksudnya. Betul. Ya. Di sini tuh, di depan kita udah memesan makanan yang benar-benar viral dan spesial, Tap. Yes. Aku pesen nih, bihun kari sapi. Mantep banget ya. Nah, kalau misalkan Desi nyobain bihun kari sapi, aku cobain versi bihun kari ayam. Nah, kari ayamnya ya. Ini kalau misalnya kita lihat kuahnya nih ya tuh, kayak agak creamy kental sih. Mending ya, pakai sendok diulek-ulek kalau mau ngeliatin. Ini ya aku kan? Puter-puter dulu. Ngapain kayak begitu? Biar pusing. Nih, yuk kita cobain langsung yuk. Iya kan? Nih, coba-coba nih kita aduk-aduk, udak-aduk. Tuh, oh, ada bihunnya di bawah tuh ternyata. Oh iya. Kita lihat ya, tuh. Oh, bihunnya banyak banget nih Sobat Makan. Dan ini bihunnya tebel-tebel ya, Des ya? Bihunnya tebel dibandingin bihun yang lain ya. Eh, tapi bentar-bentar. Tidak. Aku mau foto dulu. Yo Allah, Des, masih. Aduh, ini kita harus tata lagi. Kita potret dulu. Aku videoin ya. Nih, ini tuh bihun kari sapi dan ini bihun kari ayam. Kita juga udah pesan porsi masing-masing porsinya beda ya ini ya. Iya, betul. Udah boleh diaduk-aduk ya? Boleh ya. Nih. Ini warnanya putih-putih gini, aku mau kasih info nih kalau kuah ini itu pakai santan dan juga susu, makanya warnanya agak-agak putih. Oh, pantesan agak creamy ya karena pakai susu ya tuh. Ih, cobain kuahnya dulu yuk, aku penasaran. Cobain ya kuahnya ya. Cobain kuahnya ya.